Pemirsa, terinspirasi dari karakteristik cucing yang lucu, sebuah kafe di Medan Sumatera Utara mengembangkan suasana tongkrongannya bersama kucing. Berapa jenis ras mamalia menggemaskan ini dijamin membuat Anda betah berlama-lama ngopi sembari menikmati makanan yang disajikan. Inilah suasana sebuah kafe di Medan Sumatera Utara. Tongkrongan berkonsep kekeluargaan antara manusia dan kucing. Terdapat lebih dari 10 ekor kucing dari berbagai varian ras. Kucing-kucing ini pun dibebaskan berkeliaran, bahkan hingga naik ke atas kursi dan meja. Bagi para pecinta kucing atau cat lover, ngopi di pet cafe ini bisa jadi ketagihan. Karena kucing peranakan ras Persia, Angora, dan Mongol bakal menjadi teman-teman bermain yang nyaman. Beragam atraksi tingkah laku lucu hewan berbulu ini menjadi pilihan rekreasi keluarga. Pemilik kafe, kakak beradik Dalvin Kwan dan Fania Kwan, menyatakan kafe ini terinspirasi dari memadukan kecintaan kucing dengan kopi. Kita ada penyuka kucing dan berbagai binatang lainnya, jadi kita buka kafe konsep dengan kayak gini gitu. Soalnya di Medan belum ada kan sampai saat ini. Contohnya sebelum customer masuk jam buka kafe ini, kita selalu kasih makanan dulu. Jadi mereka agak kenyang, jadi mereka nggak setiap lihat makanan datang, mereka mau naik ke atas gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih kendalanya seperti itu sih. Ya sensasinya emang apa ya, karena ada kucing jadi ya kita bisa main sama kucing-kucing ini di sini. Kalau suasananya enak, chill, terus apa ya, dengan suasana yang sehat. Kucing yang membaur di tengah para pelanggan ini dipastikan ramah, steril, dan bersih. Sementara kafe juga memanjakan pengunjung dengan beragam aneka varian kopi, snack, nasi goreng, dan mie. Ada juga loh pet shop yang menyediakan kebutuhan dan pernak-pernik hewan peliharaan rumah. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Triwarnasution melaporkan.